Keinginan membantu suami yang menghidap diabetes menyara keluarga mendorong ibu lima anak Zuzita Ahmad Kusharay hadir ke program Jom Kerja Mulakan Langkah dengan MyFuturejobs, Anjuran Pertubuhan Keselamatan Sosial atau Perkeso dan Majlis Perwakilan Penduduk atau MPP Zon Titiwangsa di Kuala Lumpur hari ini. Zuzita, 49 tahun yang menetap di Flat Sri Sabah, Cheras di sini berkata, dia pernah bekerja sebagai penasihat jualan sebelum ini tetapi berhenti pada tahun 2017. Sejak itu, Zuzita menjadi suri rumah sepenuh masa dan bergantung dengan pendapatan suaminya yang bekerja sebagai pemandu e-hailing. Bagaimanapun, katanya pendapatan suami berkurangan disebabkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP sebelum ini. Program persediaan sesi temu duga itu diadakan di 24 kawasan sekitar Projek Perumahan Rakyat atau PPR dan perumahan awam sekitar Lembah Kelang bermula jam 9 pagi hingga 4 petang hari ini. Turut hadir pengarah Perkeso Kuala Lumpur, Mustafa Draman, dan pengurusi Majlis Perwakilan Penduduk atau MPP Zon Titiwangsa, Dato' Azizul Abdul Rahman.